Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini saya akan membagikan penjelasan tentang rumus agar videomu viral. Langsung aja ke videonya. Namun sebelum kita mengetahui rumusnya, kita harus ngerti dulu apa sih itu viral. Viral atau viral artinya videomu banyak yang menonton serta booming ya. Booming itu artinya videomu itu meledak, melejit, dia punya view dan juga retensinya bagus. Bagaimana agar video kita dapat menjadi viral? Yang pertama, kita harus mengerti dulu faktor apa saja yang dapat membuat video kita viral, teman-teman. Kebanyakan orang merasa bahwa video viral itu hanya karena kebetulan. Kayak kalau kalian di tab trending dan lain-lain, banyak orang pikir itu cuman kebetulan saja. Padahal di dunia per-youtuban, segala sesuatu ada algoritmanya, maka sudah pasti ada penyebabnya video itu viral. Apa saja faktor tersebut? Yang pertama ada watch time, yaitu berapa menit penonton menonton video kalian. Yang kedua ada session time, berapa lama orang di YouTube saat mulai menonton video kalian. Jadi orang itu bertahan atau berada di website YouTube itu berapa lama setelah menonton video kalian, begitu. Yang ketiga ada retensi. Berapa banyak durasi yang ditonton penonton kita, retensi juga akan menunjukkan di mana penonton berhenti menonton dan mengapa mereka berhenti menonton video kita. Yang keempat ada CTR atau click through rate. Seberapa sering orang menonton video kita setelah melihat thumbnail kita. Yang kelima ada engagement, yaitu like, comment, share, maupun embed video. Embed video itu kalau misalnya kita ambil kode videonya terus kita pasang di website kita, begitu. Dari faktor-faktor tersebut, jika saya lihat di beberapa channel orang yang videonya sering viral, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, retensi penonton di atas 60%. Jadi kalau videonya 10 menit, biasanya orang nonton 6-8 menit. Di beberapa video saya juga yang viral dulu, itu bahkan sampai 80% dia, karena orang nonton hampir sampai habis. Jadi penyebabnya video kita viral, booming, itu karena retensi penontonnya di atas 60% ya. Itu bisa dilihat kok di dalam YouTube Studio, terus masuk ke analitik, terus masuk ke engagement. Nah yang kedua, click to rate yang tinggi. Perbandingan antara impresi dan view from impression minimal 5%. Di bawah itu biasanya karena thumbnailnya jelek. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini CTR channel saya di atas 5% ya, yaitu 12, nih saya lihat sini 12,4%. Jadi lumayan tinggi. Dampaknya channel saya terus memiliki view sekalipun saya jarang upload. Lalu bagaimana supaya video kita bisa viral, teman-teman? Ini dia kuncinya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus meningkatkan kualitas video. Ajak penonton kita untuk menonton video kita dari awal sampai akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap. Kalau teman-teman lihat beberapa YouTuber pasti dia bilang, teman-teman, nonton video ini dari awal sampai habis ya supaya kalian tidak miss informasi. Biasa ada yang seperti itu ya penjelasannya. Nah itu supaya retensinya bagus. Tingkatkan kualitas, usahakan ajak penonton untuk nonton videomu sampai habis. Yang kedua, membuat video minimal 10 menit. Lebih panjang lebih bagus, tapi jangan sampai 1 jam ya. Biasanya orang nggak nonton sampai habis kalau 1 jam. Menurut beberapa expert YouTube yang sudah saya nontonin, tambah salah satunya yang ada di Fit IQ Academy, katanya sih maksimal 30 menit. Yang ketiga, di awal video selalu jelaskan apa yang akan dibahas di dalam video tersebut. Terus ending video jangan lama-lama, cukup salam di ending dan juga end screen yang singkat. Jadi kalau ada beberapa YouTuber yang pasang end screennya, kalau misalnya tahu Davy504 tuh dia kadang endingnya dia bikin kayak lagi konsultasi begitu sama psikolog. Itu orang skip semua itu, walaupun tujuannya dia supaya videonya 10 menit. Tujuannya dia sih revenue, supaya penghasilannya tinggi. Tapi menurut saya tuh gagal kalau dia bikin begitu di akhir. Walaupun sebagian orang malah ada juga sih yang nonton bagian. Tapi palingan dikit aja yang nonton, saya sendiri nggak nonton sampai habis.
Karena konsultasi sampai 10 menit gitu, ngapain kan sampai habis videonya. Jadi usahakan langsung end screen atau salam ending juga habis itu end screen. Singkat aja end screennya, kalau bisa 5 detik aja, gak usah lama-lama end screen itu. Terus yang keempat, buat thumbnail yang mengclickbait. Clickbait tetapi tidak keluar dari tema video. Nanti setelah ini saya kasih lihat. Yang kelima, di akhir video ajak penonton untuk diskusi di kolom komentar dan juga like serta share video kita seperti yang saya biasa lakukan di video saya sendiri ya. Nah, ini adalah video saya menggunakan thumbnail clickbait ya. Jadi thumbnail clickbait itu kalau kalian lihat di sini ada tanda panah, ada tanda klik, dan saya tulis ini cara mendapatkan 1000 jam tayang mudah. Memang mudah tapi ada modalnya kan. Pakai Raja View. Jadi saya enggak di tulisan ini, saya enggak tulis Raja View sama sekali. Tapi di dalamnya videonya tentang Raja View. Cukup berhasil dan tidak lari dari tema video. Teman-teman, saya bisa hasilkan sekitar 17.000 view. Tentunya harus disimbangkan dengan konten yang baik juga. Jadi supaya retensinya bagus, kontennya harus bagus juga, alias memang membuat orang nonton dari awal sampai habis. Retensinya juga bagus karena ini konten tutorial dan saya tidak banyak basa-basi. Kalau kalian bikin konten tutorial, usahakan jangan terlalu banyak basa-basi. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi kalian sudah punya kunci untuk membuat video kalian viral. Dari 5 cara yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa praktekkan supaya channel kalian bisa melejit. Dan kalau kalian sudah monet, tentunya penghasilan kalian bertambah. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian sampaikan aja di kolom komentar, saya akan jawab sebisa saya. Dan kalau saya kosong juga. Dan kalau kalian suka video ini, silakan klik like. Jika bermanfaat, silakan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng notifikasinya kalau kalian tidak mau ketinggalan info atau video-video selanjutnya dari channel ini. So, see you in the next video.